menuju pendidikan yang berkualitas. Momen-momen ini bertambah menarik setelah ada program tentang Merdeka Belajar. Apalagi revolusi pendidikan tidak berhenti sendiri, karena ada targetnya semua harus sekolah. Nah, pada proses-proses tiga idiom ini memberikan kita sebuah banyak peluang. Tetapi yang penting kolaborasi antara semua pikiran-pikiran, mulai dari teman-teman di kampus, pemerhati pendidikan, para kepala sekolah, guru, NGO, tentunya itu merupakan kunci daripada keberhasilan revolusi pendidikan. Semua harus sekolah dan mereka belajar. Apa yang akan disampaikan ketegasannya tadi? Jadi yang pertama adalah pendidikan 9 tahun. Kedua adalah hibridisasi pendidikan. Ada online dan offline. Yang ketiga, outing class kita kembangkan sebagai bagian perwujudan mereka belajar. Jadi bisa saja nanti ada kelas, misalnya di tempat koran di mana, di pamflet misalnya, itu ada semua begitu. Kita akan minta anak-anak akan diperkaya anak-anak dengan wawasan yang langsung dia lihat, langsung dia rasakan.